Kantor-kantor BPN yang kabupaten kota berhadapan yang begini lah. Mau tanah hutan, mau apa, dia punya kuasa full. Namanya kesirah. Untung segera ditutup dengan 5 undang-undang 579, dan itu cara Belanda untuk mendirikan pemerintahan itu agar mereka bisa menerobos tanpa terganggu oleh kewenangan bupati pada saat itu. Itu hanya di Sumatera Selatan. Nah, inilah Pak Wamen, bahwa Sumatera Selatan ini punya lahan hutan yang banyak. Pertanya dari Pak Polpor, di antaranya adalah lebih kurang 1,4 juta hektar lahan hutan ini bergambung. Layar itu, yakni pemetaan secara tematik. Untuk itu ada dua kabupaten yang kita jadikan contoh, yakni Musi Banyuasin dan Banyuasin. Bukan tidak mungkin ini akan diperluas, karena ini baru sebagian kecil dari jumlah hutan kita yang 3,4 juta hektar. Jadi ini hanya 30.000, mungkin ya sekitar 0,1. Tapi ini langkah yang sangat mulia saya sampaikan tadi kepada Pak Wamen. Maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung penuh ini, termasuk juga pemerintah kabupaten kota, kabupaten yang menjadi sasaran dari program yang baru pertama di Indonesia ini. Ya, jadi itu.